Apa kabar? Garing. Ya lu rumah apung ye Kalimantan. Kalimantan, Pak. Rumah apung anu Pasar Apung. Gratis. Semua ada ya. Ini ada pasar dadaan, ada yang Mbak dari Boyongsari mau ke sini pakai perahu. Membawa sayur-sayuran untuk membantu ibu-ibu di Panjang Indah sini supaya biar enggak capek ke pasar tempatnya ya. Mbak siapa itu Mbak Rempiang ya, itu ya, aksesnya sangat susah atau lumpuh, aksesnya sangat susah sampai sepaha gini Mas, kemarin saya bawa galon sampai kelep. Ada truk lewat. Ini tiap hari. Bu, ini tiap hari ya, Bu, ada jualan sayuran ini, Bu. Sayuran setiap hari. Semenjak banjir ini. Setengah 10. Kalau kemarin jam 11 katanya batonnya kesiangan. Ya, sampai sudah sama masak semua. Berarti sangat terbantu kan, Bu, ya, Bu? Terbantu enggak, Bu? Terbantu enggak, Bu, dengan ada dengan sangat terbantu sekali, Mas. Kalau enggak ada ini ya setiap hari nyabrang ke sana ya capek semua. Kalau harganya sendiri, Bu? Harganya sama ya, aja, Bu, ya. Saya kira stabil. Kalau naik-naik ya sampai 500, jauh-jauh 1000. Wajar ya. Enggak jauh sama hari-hari biasa. Yeah, sama Bu, ini kok enggak ngungsi kenapa, Bu? Nah, rumahnya masih ada yang kering. Ya, kebetulan sudah di grup. Iya, yeah, ya. Yeah. Maaf, Bu, dengan ibu siapa? Bu Mulyani. Ini sih sama cucunya. Sama RT masuk RT berapa? RT 6 RW 3. RT 3. Ya, ini penghuni yang masih kelihatan masih banyak, penghuninya cuma RT 6. Ya, sagang kesini untuk makan sendiri, Bu, mungkin dari pemerintah dan gubernur menyorongnya. Adanya boleh. Semenjak banjir, biasanya pakai apa? Biasanya pakai sepeda. Cuma kan kesusahan pakai sepeda karena banjirnya besar. Terus berhubung memiliki perahu kecil ini, saya pakai ini. Perahunya sendiri? Perahu sendiri, Bu. Berarti inisiatif, Bu, ya? Inisiatif sendiri, iya, ya? Inisiatif okay. Sendiri. Dari rumah jam 2, Mas. Jam 2 pagi. Belanjanya di mana, Ibu? Di Pasar Sorogenen. Pasar Sorogenen. Terus dari rumah ke sini berapa kilo jauhnya? Sampai pasar jalan kaki sejam. Terus dari pasar kan langsung keliling. Nanti kalau pulang sampai jam 1 siang. Kalau berjualan di sini sekitar jam berapa, Bu? Sekitar jam segini, setengah 10. Setengah 10. Ya. Berarti kemana aja kelilingnya, Bu? Dari sini nanti ke Sambi, terus sampai ke perumahan Jalan Jeruk. Pakai perahu terus. Pakai perahu terus, Bu. Berarti sehari langsung habis belanjaannya. Iya, alhamdulillah langsung habis. Ibu siapa? Ibu Hidayah. Nanti caranya harga dan ketutupan. Tuku sayur no. Maka sedih, ini kalau mau hidup air. Kue itu pengetan mulai pengetan ya, Pak. Coba aku pak, biasa ya. Suaranya gulang hutan. Ya sekuat itu, Bu. Pindahan kan dia, Mas. PMI di Pak